warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Safruddin Syakrani, saya biasa dipanggil Bill. Saya yakin teman-teman sudah mengenal Atomy dan juga di luar sana Atomy sudah semakin sangat terkenal. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kenapa kita harus menjalankan Atomy? Atomy adalah online mall pertama di dunia yang di-networking-kan. Di MLM tradisional biasanya lebih diartikan dengan menjual produk-produk yang mahal, mendapat komisi langsung dari merekrut atau sponsorship, atau juga dari downline atau jualan, dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Nah, inilah yang membuat beberapa faktor yang saya dan juga mungkin teman-teman di luar sana muntaber dengan namanya MLM. Yaitu mundur tanpa berita kalau udah dengar MLM. Ya teman-teman ya, jujur ini bukan passion saya. Tapi saya tahu di networking yang bagus dan sustainable, di sana ada uang besar yang berputar, yang siap dibagikan kepada siapapun juga. Pertanyaannya, seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan bagian ini? Konsep MLM atau direct selling itu sendiri sangat sederhana, yaitu membawa produk langsung ke tangan konsumen, tanpa adanya perantara atau orang tengah. Supaya apa? Menolong konsumen mendapatkan harga yang terjangkau dan juga tujuannya adalah untuk berhemat. Atomy hadir bukan bersaing kepada MLM tradisional, ingat itu. Tetapi kita bersaing lebih ke supermarket. Kenapa? Dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari, tentunya dengan kualitas yang sangat tinggi dan harga yang sangat terjangkau. Zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa lalu. Sekarang lebih ke teknologi, bisa dipastikan di masa-masa yang mendatang akan banyak pekerjaan yang akan digantikan dengan teknologi. Makanya kita semua harus bersiap-siap. Nah, yang kedua, who is Atomy? Siapa Atomy? Teman-teman, Kairi ini adalah lembaga riset sains dan teknologi pertama milik pemerintah Korea. Kemudian yang kedua adalah Colmar yang sudah ada di dunia sejak tahun 1921 dari Amerika, yang merupakan OEM, Original Equipment Manufacturer, dan juga disebut dengan ODM, Original Design Manufacturer, dan yang memproduksi kosmetik-kosmetik, obat-obatan, dan suplemen kesehatan di dunia. Luar biasa sekali. Nah, dari kedua ini, maka melahirkanlah yang namanya Colmar B&H Beauty and Health di tahun 1990, yang merupakan salah satu dari 9 Colmar di dunia. Kemudian, si Colmar B&H ini di tahun 2009 mendirikan yang namanya Atomy kita sekarang ini. Nah, Atomy adalah sebagai hub distribusi produk-produknya ke seluruh dunia. Atomy juga menerapkan strategi distribusi disebut dengan GSGS, yaitu Global Sourcing, Global Sales, di mana Atomy mengambil produk-produk terbaik dari negara manapun juga untuk didistribusikan melalui Atomy. Jadi Atomy bukan hanya ingin menjual, mengambil keuntungan dari suatu negara, tidak, tetapi apa? Juga berkolaborasi, menjadikan suatu negara supply kepada Atomy untuk distribusikan. Tentunya ada seorang nahkoda yang sangat luar biasa. Beliau namanya Mr. Park Hang-gil. CEO kita ini, Mr. Park Hang-gil, adalah seorang yang memiliki pengalaman dan profil yang sangat luar biasa. Beliau sering sekali tampil di majalah-majalah bisnis terkenal seperti Forbes Korea, Fortune Korea, CBS, CNBC, dan lain sebagainya. Ini yang membuat saya lebih percaya dan merasa aman dengan Atomy. Apalagi hanya sebagai customer. Ini merupakan partner bisnis yang luar biasa, teman-teman. Kemudian Atomy adalah perusahaan global yang sudah berada di 14 negara saat ini beroperasi. Dalam usianya yang kurang lebih 10 tahun, menginjak mau ke 11 tahun, kita sudah mendapat peringkat apa coba yang luar biasa? Nomor 11 billion dollars networking company in the world. Dalam usia yang begitu relatif singkat, dengan penjualan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, why is Atomy? Kenapa Atomy? Ya, tentu saja Atomy. Kenapa kita harus mikir kenapa lagi? Ingat teman-teman, kita berbisnis dengan no money to invest. Kita tidak perlu uang. Dengan modal KTP, kita bisa memiliki bisnis internasional di 14 negara. Kemudian, hanya dengan mengubah kebutuhan sehari-hari yang biasanya terbuang menjadi income di Atomy. Kemudian, dengan strategi message-nya, dengan absolute quality, absolute price, Atomy menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah kunci sukses kita.
Anda tidak akan menemukan di luar sana produk berkualitas seperti Atomy dengan harga yang sangat terjangkau seperti Atomy. Bukan hanya di situ, Atomy menjamin kepuasan customer. Yaitu dengan apa? 30 hari uang kembali. Kalau tidak cocok, kembalikan. Tapi teman-teman, dari catatan terakhir yang saya dapat, itu hanya 0,21% yang dikembalikan atau return. Bayangkan, ini luar biasa sekali. Berarti apa? 99% koma sekian success rate kita, kepuasan customer. Tujuan akhir daripada Atomy adalah membuat apa? Supaya menjadi success customer. Di mana kesuksesan ini akan diterima oleh setiap konsumen dalam berupa passive income. Dan passive income ini yang bisa diturunkan sampai 3 keturunan. Jadi dari anak sampai ke cucu. Teman-teman, yang keempat yang paling utama, how is Atomy? Bagaimana Atomy? Atomy menjalankannya sangat mudah dan sangat simpel sekali. Yaitu apa? Pengeluaran dipindah ke Atomy dengan cara mengubah consumer habit. Kebiasaan orang menggunakan sesuatu yang sama di tempat lain dipindahkan ke Atomy. Atomy sudah menyiapkan satu platform aplikasi untuk global dunia tanpa batas kedalaman. Dari sampai manapun juga tetap Anda. Contohnya di sini Anda harus bisa belajar bagaimana meregisterkan orang dan mengajarkan bagaimana cara berbelanja. Kemudian apa? Cintai produk Atomy. That's it. Cobalah produk Atomy dan saya yakin Anda pasti menyukainya. Kalau Anda suka, berikan suatu tindakan yang mulia, yaitu ajak orang untuk menggunakan Atomy. Seperti saya, sebagai center leader, kami tidak berjualan. Kami bukan stokis, tapi kami memberikan informasi terupdate ke konsumen. Kami semua akan melayani teman-teman dengan kerendahan hati. So, teman-teman datangi pusat pelatihan terdekat. Kemudian, Atomy juga memiliki success system support. Yang pertama adalah apa? Pusat pelatihan, one day seminar yang kedua. Yang ketiga, Success Academy. Dan yang keempat adalah online training seperti channel Atomy, Facebook, YouTube, Atomy Official. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu bagian daripada online training. Di akhir, saya ingin memberikan rangkuman. Atomy akan membawa kita menjadi success customer dengan honesty and integrity. Kejujuran dan ketulusan hati. Kalau teman-teman punya kesempatan, pelajari marketing plan. Ini sangat penting. Penghasilan kita di Atomy tidak didapat langsung dari downline atau member kita yang baru kita rekrut. Tetapi merupakan akumulasi PV dan income langsung dari Atomy profit sharing kepada kita. Jadi tidak ada yang bilang kita mencari korban atau menjadi korban di Atomy. Ini adalah sesuatu yang sangat saya sukai. Ini adalah kejujuran dalam berbagi. It's about honestly of sharing. Teman-teman, ayo fokus menjadi konsumen yang sukses dengan produk-produk berkualitas dan harga yang sangat terjangkau dan pendistribusian income yang adil dan merata sebagai profit sharing kepada semua member Atomian. Saya berharap teman-teman terbantu dengan company introduction ini dan lebih percaya diri. Apabila teman-teman ada yang ragu, banyak pertanyaan, atau butuh informasi lebih lanjut, jangan sungkan hubungi PT Atomy Indonesia atau pusat pelatihan terdekat yang ada di kota Anda. Terima kasih, senang sekali bersama teman-teman di acara ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Atomy Indonesia, ayo, ayo, bisa!